kita lihat sudah mulai dilakukan pemasangan tiang panjang untuk badan jalan di samping dari jembatan layang atau flyover ke arah sungai ya. Cukup panjang sekali tadi, jadi tidak ditimbun teman-teman, tapi menggunakan tiang panjang, dan nanti juga dilakukan pemasangan beton ya, ya seperti kita lihat di sana. Oke, kita lanjut. Nah, ini badan jalan yang sudah rampung, sudah dirapat total sedikit, pasang pagar juga sudah dipasang beton pembatas ya, sudah dicat malah teman-teman, jadi cukup rapi sekali. Tuh, kita lanjut ke lokasi pengerjaan jembatan sungai ya. Kita lihat dari sini sepertinya sudah rampung juga, yang mudah-mudahan bisa dilalui. Oh, keren. Ternyata teman, alhamdulillah. Nah, ini sudah bisa dilintasi jembatannya, ada masyarakat yang lewat. Oh, keren. Kita bisa lanjut ke STR 89. Oh, mantap teman. Oh, alhamdulillah. Nah, ini jembatan sungai pertama sudah rampung dan sudah bisa dilintasi. Kita coba lihat penampakannya sungai Batanganai di kawasan ini. Cukup dalam sekali, airnya cukup tenang, dan di sini masyarakat sering melihat penampakan buaya, buaya muara. Oke, tenang, kita lanjut. Wow. Ya, ternyata kita sudah beberapa minggu ini tidak kesini, ternyata hasilnya sudah rampung ya, pengerjaan pemasangan beton girdernya, sehingga sudah bisa dilintasi. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kita lihat teman-teman, para pekerja sudah mulai berdatangan karena sekarang sudah jam 8 lewat 10 menit. Kilometer 7+600 teman. Nah, ini juga sudah ada pelang penandanya, sudah dipasang baru di tengah-tengahnya ini. Wow, mantap, keren. Sudah ditanam bunga.
kilometer 8 plus 400. Nah ini teman-teman, kita lihat sudah dipasang, cukup cantik sekali penunjuk papan kilometernya. Kilometernya mungkin akan dicabut lagi teman-teman untuk sementara, nah diganti dengan ini, cukup rapi sekali gitu. Dengan tiang besi, wow mantap keren. Nah ini kita berada di kawasan Korong Kali Air Nagari Sungai Bulu Barat, Kecamatan Matanai, Kabupaten Padang Pariaman, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 27 Juli 2024 ya. Seperti inilah progres penampakan jalan tol di kawasan ini. Kilometer 9, kita lihat tadi para pekerja sudah mulai banyak berdatangan ya, menuju, sepertinya menuju ke STA 6 ya teman-teman, dekat lokasi pengerjaan jembatan sungai. STA kilometer 9 plus 200, jadi tidak teman-teman. Nah ini kita lihat kilometer 9 plus 400 ya, jadi tulisannya diganti dengan kilometer ya teman-teman ya, biasanya STA ya, sekarang karena sudah rampung jalannya diganti dengan, nah ini sebelumnya STA, penunjuknya STA sebelumnya teman-teman, karena masih dalam pengerjaan, dan kalau sudah rampung diganti dengan kilometer. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Ya mungkin kita sebentar lagi melihat juga progres terbaru sekitar STA 10 ya kalau tidak salah, dekat tiang listrik bertegangan tinggi sampai ke lokasi underpass di Jalan Sumban Tanjung menuju ke Tamping. Ya mudah-mudahan progresnya pada hari ini sudah semakin baik ya, karena sebelumnya kita lihat masih progres meja penimbunan di kawasan tersebut. Ini adalah nah ini kita lihat tiang listrik bertebang tinggi sudah dipindahkan, jadi tidak menghalangi lagi proses percepatan pengerjaan jalan tol di kawasan ini. Kita lihat teman depan kita ini sudah mulai dilakukan pengerjaan pengerasan sebelah kiri kita. Kita lihat ya, mungkin sebentar lagi pengerjaan rabat beton dasar.
kilometer 10 plus 200 ya teman, 10 plus 200 ini kita lihat Patrat sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitas pengerjaan tol pada pagi hari ini. Nah, ini juga konstruksi blok kurva. Nah, ini sudah bisa dilintasi teman-teman, underpass ya di Jalan Sumatera Tanjung menuju ke Taping. Nah, kita lanjut.